Selamat kembali ke Meletop. Alhamdulillah, Kak Lina, kita nak bersama dengan seorang doktor ni. Dia datuk doktor yang cukup hebat. Dia dah pernah mengadakan satu antara seminar yang terbesar, di mana yang datang boleh cecah sampai 10,000 orang. Punya dahsyat. Punyalah dahsyat. Dan dia ada nickname dia. Bukan Didi and Friends. Didi and K. Kita bersama dengan Dato' Dr. Nazri Haa. Silakan, Dato'. Apa khabar, Dato'? Tak handsome, tak apa, janji kaya. Thank you, Kak Lina Pompom. Terima kasih, Nabil. Silakan dulu, Dato'. Saya. So, hari ni kita kelab tak handsome lah. Yes. Siapa cakap? Sebab kita kaya, Dato'. Oh, itu yang mahal. Tapi sekarang ni masalahnya package. Kaya dan hello. Wow, silakan duduk tu. Silakan duduk. Terima kasih. Dahlah kaya hello. Hello ada Lamborghini tu. Warna kuning. Yang paling penting, rambut terpacak dek, mampu. Ada tak ada? Datuk, okay, hebat, selamat Datuk. Datang Datuk. Thank you. Terima kasih. Datuk hebat Datuk. Yeah. Saya pernah tengok juga Datuk buat seminar Datuk. Terbesar tu kat dalam Malaysia. 10,000 orang datang. Macam-macam orang datang. Macam-macam orang datang. Anak dara, janda, mak jamban, mak longkang, semua orang datang. Semua datang. Semua berminat nak tahu macam nak mana. Tak ramai yang tak tahu sebenarnya. Kita nak main saham ni sebenarnya kita perlukan modal sikit aja. Dari serendah serendah mungkin RM10 pun boleh. RM10. Tapi kita kena cek broker yang tak kenakan komisen. Okey. Itu lepas ni kita nak tanya lagi. Tapi sekarang ni, dia punya tagline Dato' tu memang catchy. Tak handsome, macam tak apa. Dia ada cara dia kan? Kaya. Tak handsome, tak apa. Janji kaya. Buat sini. Dan duit, dan tagline tu semua orang pakai. Ya, Tok. Sampai viral. Catchy, jadi, catchy. Macam mana boleh dapat tagline tu? Okay, bersesuaian sebenarnya, aku selalu pergi kenduri. Kalau korang pernah pergi kenduri kan, korang tengok kan. Selalu perempuan cun ni siapa laki dia? Laki dia handsome ke tak handsome? Aku nak tanya Nabil. Saya nasib baik, alhamdulillah saya pun handsome, bini pun lawa. Itu masalah. Tapi tak biasanya ilang. Macam itulah tu. Selalunya kita tengok perempuan-perempuan yang cun ni, laki dia selalunya muka macam lori. Selalunya. Datuk, suami saya elok macam mana pula? Dia tak lori. Laki tak yang lori. Handsome selalu dapat perempuan tak cun. Dia jadi macam tu. Lumrah. Macam Kak Lina. Jangan marah Kak Lina. Kak Lina cun sebenarnya. Jadi kat situlah. Jadi sebenarnya saya dapat tagline tu sebab saya tengok bila kita tak handsome, senang hidup kita. Kalau orang handsome macam kau Nabil, jerawat sebiji pun riuh satu kampung. Jadi masalah tu. Naik berat sekilo pun satu kampung riuh, betul tak? Tapi kalau kita tak handsome, senang. Tak ada janda-janda gila yang nak cari kita. Tapi kita boleh fokus. Tak, kenapa? Berjaya kita. Datuk, masalahnya kenapa janda? Kenapa janda? Itu perkara silam. Perkara silam ni dah tak ada lagi dah. Okay. Itu cara dia Datuk. Tapi yang penting kita kena kaya. Tapi kaya itu bukan kaya harta. Kita cakap tentang kaya jiwa. Alhamdulillah. Kaya kawan-kawan. Okey, kita lock kaya kawan-kawan. Okey, itu kekayaan yang sebenarnya. Betul, cantik. Atau, okey, ini soalan ni kita kena tanya sebab kita ada lower third yang akan keluar kat bawah. Ramai yang terkesan dengan pandemik sekarang ni. Ada yang cakap pasaran crash, tak bagus nak melabur. Sebagai pakar pelaburan saham dan pengurusan wang bertauliah, adakah ini masa yang sesuai untuk kita melabur, Datuk? Tu orang tak faham sebenarnya. Bila crash tu lah best untuk kita beli. Sebab banyak saham yang murah-murah. Itu orang tak faham. Bila orang takut nak beli, masa tu kita beli. Tapi bila orang semua nak beli, masa tu kita kena jual. Sebab tu saya senang. Sebelum saya nak beli, saya tanya nenek saya dulu. Kenapa? Kalau nenek saya dah tahu, kalau dia dah tahu Starbucks, dia dah tahu Ferrari, dia dah tahu kereta aku. Kita jangan invest kat situ lah. Maksudnya, nenek pun dah beli, kau kena jadi orang pertama untuk jual. Itu dia. Inai kita dapat tahu dua perkara. Jangan, kita kena cari yang masa tengah crash, saham tengah crash, kita beli. Dan juga nenek Datuk ada Lamborghini.
Sebab dah beli tadi kata. Okey, ini paling best. Ini paling best. Okey, di mana tahniah Dato' eh. Diiktirafkan oleh dunia sebagai best new asset management CEO. Dan juga fastest growing investment management company oleh majalah kewangan dunia. Wow. Jadi bila cakap tentang pelaburan ni Dato', ianya satu perniagaan berisiko tinggi. Jadi macam mana Datuk boleh uruskan dana yang begitu besar dan boleh bagi pulangan yang baik pula tu bagi tahun lepas, dan Datuk boleh mendidik orang ramai menjadi super trader. Silakan. Jadi sebenarnya saya perasan dalam dunia pelaburan ni banyak sangat cerita-cerita dongeng. Okey. Cerita dongeng ni penting, right? Contoh kita tak ada, kita kena ada duit sejuta baru kita nak melabur. Itu salah sebenarnya. Tak betul tu konsep tu. Salah. Okey, lepas tu kita kena ada PhD. Kena belajar pandai-pandai baru kita nak melabur. Ini semua salah. Okey. Sebenarnya kita ni kalau kita nak jadi kaya, katanya simple. Kita kena ada mentor. Itu penting. Cikgu tu penting kena ada mentor, kena kenal pengurus wang tu siapa. Apa falsafah dia. Jadi alhamdulillah kita gunakan teknik-teknik yang mudah, ramai makcik-makcik pun faham, kita explain. Itu yang alhamdulillah kita dapat fastest growing company. Dalam setahun lebih daripada 1000% kita dapat apa yang cakap kepercayaan orang, dan saya nak dedikasikan kejayaan ni kepada semua staff-staff saya ni. Staff-staff Vega dan juga Interpack. Terima kasih banyak sebab diorang ni. Memang kelab-kelab aku yang tak handsome tapi kaya. Itu dia. Okey, soalan yang seterusnya sebelum kita tengok parody. Okey, share sikit pengalaman jatuh bangun. Datuk dalam bidang pelaburan ni dan apa pula yang mendorong. Jangan segan sebab benda ni lah orang nak tahu. Orang nak kena tahu tu. Orang nak tahu Datuk daripada jatuh terus jadi Datuk. Kalau jatuh tu sampai ke tahap mana Datuk? Datuk pernah jatuh. Betul macam mana? How do you get back? Cakap putih. Kita nak kaya, nak cakap putih. Cantik. Okey, silakan. Okey, sebenarnya ramai tak tahu saya adalah merupakan mangsa skim Nigeria yang pertama. Mungkin di Malaysia ketika itu. Saya adalah masa tu saya belajar dekat luar negara. Lepas tu saya dapat satu email, ada mamat pernah cakap ni Nigeria ni, cakap dia sayang kat saya. Dia tengok saya muka ni jernih lah, muka apalah jernih cantik. Jernih tu Lepas tu dia kata dia ada apa ni, mak ayah dia dah meninggal dalam kapal terbang, nak share kan harta kekayaan dengan saya. Lepas tu saya punyalah baik, walaupun saya tak kenal dia, saya boleh bayarkan duit yuran legal fee tu masa tu. Allahuakbar. Dah kena habis semua duit. Scholarship saya. Itu. Daripada situ saya belajar. Rupanya kita nak berjaya ini, kita kena ada ilmu. Betul. Itu penting. Kena ada mentor. Kena praktis. Dan sebenarnya untuk orang yang takut sangat, untuk orang kata takut gagal ni silap. Sebab daripada kegagalan ni kita boleh bertemu dengan kejayaan tu. Betul. Memang orang cakap rezeki lah. Kita dapat bersama dengan orang yang mengendalikan unit trust nombor satu Malaysia. Tahniah. Okey, sekarang ni. Sekarang ni kita nak baca ni soalan daripada Twitter. Ada soalan daripada Twitter. Ni. Okey, yang pertama itu kejayaan Datuk nampak serius, busy, tapi apa perangai cool yang DDNK ada? Boleh lepak minum kat mamak ke tidak? Soalan dia. Dahsyat tu. Jangan kata kat mamak. Coket road pun aku pergi. Steady. Tidak memilih tempat. Tapi yang best ni saya nak cakap terima kasih kepada orang 10 terkaya kat Malaysia, Tan Sri Vincent Tan. Billionaire bos saya. Sebab dia antara banyak-banyak orang dipilih saya untuk jadi CEO company. Masya-Allah. So saya rasa saya belajar banyak pada dia sebab dia sangat cool. Dia boleh ajak saya lepak-lepak kat kedai-kedai biasa. Jadi terima kasih. Saya belajar daripada dia. Baik. Datuk, ni ada satu lagi soalan. Saya baca mana, yang dekat skrin ke yang dekat sini? Sebagai CEO company, mentor versus suami dan bapa, yang mana satu pilihan Datuk untuk lebih luangkan masa? Datuk, mana saya satu? Cakap betul lah. Family is everything. Sebab saya ni sebenarnya mat bunga juga. Ramai orang yang tak tahu. Dalam hati ada taman. Masya-Allah. So pagi-pagi tu kalau bangun mesti nak tengok muka anak dulu. Muka dia yang bulat tu aku cium-ciumkan dia dulu. Jadi kalau boleh saya nak jadi bapa dulu. Masya-Allah. Okey, kita ada soalan terakhir ke ni? Okey. Baik. Datuk, kita nak ucapkan terima kasih banyak dekat Datuk sudi bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Okay, ada kata-kata akhir. Sikit sebanyak membantu kita lah untuk mengetahui tentang boleh saham. Boleh faham sikit dan ada keberanian sikit kan nak melabur ke apa. Sekali lagi. Okey, sekali lagi. Datuk. Tak handsome tak apa. Janji. Kaya. Terima kasih kepada Datuk Dr. Nazri Han kerana sudi datang ke Meletup. Terima kasih banyak-banyak berkongsi ilmu tentang pelaburan. Terima kasih. Terima kasih banyak Datuk. InsyaAllah ada masa depan ni boleh kita duduk-duduk tu, nak juga belajar sikit-sikit.
investment, exactly. Pelaburan semua cantik. Macam mana. Baik, itu dia DDNK. Okay, kita lihat lagi kejap lagi kita ada Nur Amirah dan Nur Farihah dalam Malacop selepas ini.